Oke teman-teman, bertemu lagi di channel Gudel Campur Aduk. Kita akan mengatasi TV Polytron yang gambarnya plain. Ya, biasanya itu adalah kerusakan pada IC vertikalnya ya. Ya, di blok PCB-nya tertulis IC401. Ya, ini dia IC-nya. Biasanya jangan lupa ketika ganti IC, filter kapasitor di sekitarnya diganti juga. Ya, yang 100 mikro, 1 mikro, 10 mikro, ganti semua untuk teman-teman. Ya, kita sudah lepas, kita akan ganti. Usahakan untuk mengganti IC yang original, yaitu 402, 401. Untuk proteknya ya, kita ganti juga. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Ini dia, ini adalah IC yang masih aslinya tadi, yang kita copot. Di pojokannya ada titik atau apa itulah. Dan ini 100 mikronya kita ganti juga. 1 mikronya. Ya ini mana ini 1 mikronya? Ya ini dia. 1 mikronya kita ganti. C402 ya. Kemudian 10 mikronya kita ganti untuk proteknya. Kita ganti filternya ya. Dan jangan lupa diukur tegangannya dulu ya. Dan kita cek semua solderan apakah ada yang kendor. Kita pasang IC yang baru. Ini IC-nya saya sering pakai yang ini ya. Kita solder jangan sampai ada yang konslet. Saya pakai yang kata teman-teman itu KW1 bagus lah. Kita solder semua, jangan sampai ada yang short. Kita pastikan solderannya bagus ya. Kita bersihkan pakai thinner dan aku yang mengajarmu selama 3 tahun. Kita bersihkan agar supaya kelihatan barangkali ada yang short. Ya, kita gosok-gosok, pakai thinner guys. Nah, pastikan tidak ada yang short, yang bagus. Dan kita cek lagi semua solderan ya. Kita nyalakan, cek tegangan bebasnya. Iya. Maaf ya nggak kelihatan ini multitasernya. Tapi ini udah nyala guys. Oh. Terima kasih.